Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berada di lapangan Desa Gribik, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, dalam acara UMKM dan Pasar Malam. Batik Nusamba. Nah, itu satu persembahan. Mungkin bisa ngomong-ngomong sedikit, Mbak Rini. Dipanggil hari ini, coba. Ini pelatihnya sudah beberapa malam. Kita ngomong-ngomong sebentar. Ya, ini Pak. Aku grogi, Pak. Kamu nggak sedul sih. Kamu Pak Bukir ya? Iya. Sama siapa tidak? Mas Andi tidak? Gimana? Tidak grogi. Enggak. Ya, ini ibu disapa dulu ini. Oke. Ini kami suara ini pimpinan dari Sanggar Putri Sri Kandi sekaligus pembina dari Sanggar Menawang. Iya, benar. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan ini sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dwi Jayanti. Saya pembina model dan sekaligus pelatih tari, MUA, dan guru SD, juga ibu rumah tangga. Sudah tentunya ada ibu rumah tangga. Sudah berumah tangga maksudnya. Iya, saya sudah punya suami dan dua anak. Oh iya. Bukan, ceritanya bukan biodata. Iya, iya. Nanti dikira lajang terus, Pak. Di mana-mana dikira lajang. Oh iya, gitu. Oh, iya. Gitu. Diperkenalkan sudah bersuami ya, kan? Obsesi apa ini? Apakah ada sanggar tari ini? Oke, sanggar saya go internasional, emang sudah ke luar kota, sering keluar kota. Go internasional. Iya, sering desainer juga saya. Oh gitu ya? Iya. Desainer. Banyak bekas internasional. Alhamdulillah diakui pemerintah provinsi langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, rezeki ya. Nego. Tidak hanya putra-putri SD, TK, tapi SMA juga ya? Iya, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan guru yang mau belajar tari atau modeling, saya siap melatih. Itu ya, ini ya. Bukan promosi tapi ya. Ya, ya sekalian promosi dong gitu Pak, ya. Biar muridnya banyak. Sanggarnya di mana sanggarnya? Okay. Sanggarnya di Gondosari, depan Bank BRI Gondosari. Nah, yang di Menawak itu tempatnya di Buper. Kalau di Menawak per datang 5.000 saja. Silakan yang mau daftar di Menawak, hubungi anak Karang Taruna. Oh, di bawah naungan pimpinan iya. Dari Bu Rini Lestari. Iya, benar. Oh, itu di Menawak ya. Alhamdulillah, ini juga ada putra-putri Menawak. Tetap ada semuanya. Iya, betul. Ini dari Sanggar Menawak juga. Iya. Lalu tadi pagi main di mana? Tadi pagi kita pemotretan photoshoot salah satu brand ternama di Kudus dan di Indonesia. Terus pagi pajak subuh saya udah MUA, make up, rias manten. Dan jarang terbang lagi pemotretan. Siap. Sore langsung di di mana? Geraha Mustika. Geraha Mustika, iya. Geraha Mustika, tadi pagi. Terus malamnya di sini. Alhamdulillah. Terus bisa lancar. Iya. Kalau yang pertama ini penampilan tari kipas. Iya. Ini bisa diceritakan kipas. Kipas itu biar orang sumuk Pak ceritanya. Enggak, maksudnya ceritanya apa itu? Oke. Ya, ini ceritanya anak dolanan. Anak dolanan. Oke. Dolanan anak. Nanti besok malam minggu ada pagelaran tari di Menawan. Di Menawan. Iya Pak. Di balai desa semua boleh menonton kok. Pak, ya. Coba poker. Aduh, itu tuh Mas Yoga itu. Mas Yoga masih kosong Mas, masih kosong Mas. Tanya, aku boleh ngecup ya. Oke, tanpa terlalu lama, ya. Sudah disiapkan. Oke, siap. Ini kami sudah siap mana? Sudah siap. Oke. Yang mana ada ya. Nada? Mana? Ada nada. Iya, ada Iva. Ada Iva.
Iva mana Iva? Ada Saada. Ada Fika. Ada Akifa. Juga ada Adelia. Adelia juga. Dara. Ini Dara tuh punya roti Pak, produk roti. Oh gitu ya. Iya. Ada lah. Nanti promosi juga. Siapa? Ayo. Ada ini kan musik, apa tari, apa gamelan? Enggak ini enggak live soalnya ya. Ayo, siap. Maaf. Iya. Ada yang sudah siapkan? Sudah. Ada-ada yang mana? Coba maju. Langsung naik aja, langsung sayang. Mana? Ya. Kita tanpa latihan, coba. Kasih aplaus yang meriah buat tari kipas. Aduh, luar biasa. Tahu nggak, Pak? Ini tanpa latihan. Tanpa latihan? Iya, serba dadak. Ayo, satsot, Pak. Nah, satsot. Ayo, satsot. Kasih foto dulu, Pak. Kasih foto dulu. Ya. Ya. Ayo, satsot. Iva sini. Iva senyum ya nanti. Jangan malu-malu ya. Malu-malu sekali, Kak. Nah, difoto dulu. Betul, ya, betul. Say, sini, say. Sudah? Siap? Senyum, loh. Senyum. Nanti gak disawar, Pak Boker. Gak disawar, gitu kan. Sudah, Mas. Yes. Oke, kita saksikan penampilan tari bedaan, tari kipas. Ganti kostum yang oke, ganti penampilan aja Pak, yang soalnya ganti kostum lagi gitu. Ini ganti kostum. Iya. Ini ditahan saya gitu. Iya. Ayo. Yang ganti kostum ngomong aja enggak apa-apa ya, Pak? Ini kamu ganti kostum. Ibu suruh ke sini. Ini kayak anaknya Bu Guru, Pak. Ya. Mana gitu. Golek waktu mana bingung. Sampai dulu. Oke, golek baik deh, Mbak. Mbak ngerti ge. Mbak, betul dari Bapak ayo. Budi bapak ayo, bapak ayo. Aku punya murid, pintar nari, tapi sekarang baru off karena sakit. Terus? Nanti ketika close, nanti gak suruh ikut nari. Gak masalah, kita panggil untuk dirimu ke kanan. Oke. Pak Tama, terima kasih. Pak Tama, thank you. Beli sini, Pak Tama. Oh, ini, Pak. Ini, Pak. Masih sibuk. Kita punya, alhamdulillah, nari semua. Ini Pak Camat, ini yang malam hari ini tampil Pak Camat, luar biasa Pak. Didampingi antusias dari orang tuanya, sehingga putra putrinya menjadi seperti ini Pak. Tari dadaan yang malam hari ini. Iya, kenapa? Katanya beda sekali itu persiapannya Pak. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik dan bagus terkait dengan
kami atau tim dari panitia Pasar Rakyat Kecamatan Gubeng tahun anggaran 2022, kita menggandeng para komunitas kesenian yang ada di wilayah Kecamatan Gubeng. Di antaranya karena banyak komunitas dan banyak sanggar-sanggar, dari kami sementara karena dadaan yang disampaikan oleh Pak Bokir tadi, itu kami menggandeng sama Bu Riri yang mempunyai Bu Rini yang mempunyai sanggar Sri Kandi. Dan dikarenakan dadaan dan kami memang kepengen menggali potensi-potensi utamanya peserta anak didik yang kebetulan bergabung di dalam sanggar Sri Kandi. Hanya kemarin waktu ada explore semacam ini, Pak. Ini katanya dulu putra didik dari Ibu Rini Wijayanti, Pak. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir menemani Bapak Ibu khususnya yang menikmati UMKM Putus Gebok Berdaya pada malam hari ini, Pak. Dan di samping ini, Pak, nanti ada tari-tari kipas juga tari-tari yang lain, Pak. Kita nanti bisa saksikan bersama, Pak. Ini antusias dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya punya cita-cita apa ini, orang tuanya ini? Kepengen jadi apa, Pak, jadi? Kalau orang tua ditanya pengen cita-citanya apa, orang tua itu tidak bisa mematok anaknya harus jadi apa itu. Oh, gitu ya? Iya, karena orang tua itu tidak ada paksaan, betul? Iya, betul. Karena orang tua di sini hanya sifatnya memotivasi, menjembatani. Iya, menjembatani juga, memfasilitasi. Bagaimana anaknya ke depan itu tergantung minat dan bakat anaknya. Iya, tanpa niat, tanpa bakat itu. Tapi tentunya niat dulu, bakal coba biasa. Anda kelas berapa adik-adik? Kelas berapa ini adik? SD mana? SD 3 mana? Menawan. Oh, Menawan. Ini masih Menawan juga? Menawan semua ini? Alhamdulillah. Oke, baru ini bisa, ini sudah difoto lagi? Sudah difoto? Oke, difoto kembali. Oke, sini. Yang foto siapa? Ayo yang mau foto. Semangat, semangat. Ya, ya. Oh, ini Pak Camat ada Langin Kusuma Sanggar Putri Sri Kandi. Orang kagum kan tak juga.
selesai, boleh turun. Yuk. Orang tuanya. Boleh orang tuanya, mana orang tuanya? Monggo bersama orang tuanya. Dari kepala sekolah. Yuk. Monggo. Ibu kepala sekolah. Yuk. Ayo, Bu. Ya, Pak, Ibu. Ada apa yang foto? Mama mau mana? Ayo, sudah. Oh, Pak Tamat, ini ada penampilan khusus, Pak, ini, Pak. Ya, Pak. Ini ada penampilan ini fashion show batik dengan bahan dasar batik atau watu, Pak, ini, Pak. Luar biasa. Iya. Ini batik adalah produk dari wilayah Kecamatan Gebok. Iya. Jadi di samping kita memperkenalkan senian, kita juga memperkenalkan produk-produk UMKM ya. Kontek itu dulunya juga warga Gebok ini ada yang langsung saja kita panggil Dewa, mana Dewa? Tidak, langsung aja. Langsung saja di situ. Tadi fashion show. Udah profesional dia tuh. Ya. Halo Mama. Sombong terus ya, Pak Dewa. Terus. Ya. Hari ini aku terlalu sombong. Astagfirullahaladzim. Terlalu pede, Pak ya. Istighfar ya, istighfar. Tapi kenyataannya dia kok. Oke, langsung saja. Kasih musiknya, begini. Mas Dodi, Odi,
beda deh. Cek. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Oke. Kalau lambat.